Halo kawan-kawan semuanya, selamat pagi. Semangat aktivitas kembali di akhir pekan ini tentu saja di hari Minggu pagi yang sangat cerah ceria buat aku karena di luar sana cuaca agak cerah mendung sedikit. Oke, pagi hari ini aku akan sarapan ini. Sarapan dari olahan telur yang sangat simpel sederhana. Pokoknya rasanya enak apalagi dimakan dengan ini. Acar segar dari bahan wortel dan timun. Oke. Kita akan coba satu telur. Nih, dimakannya seperti ini enak banget. Bisa untuk cemilan di pagi hari, sore hari, malam hari, pokoknya enak aja. Dimakan dengan keluarga apalagi. Enak banget. Kita lipat. Jadi seperti martabak. Enak banget. Rasanya gurih-gurih. Pedas. Segar dari rasa acarnya. Enak banget. Oke, ikuti videoku berikut ini. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Ya, bahan untuk dadar telur yang sangat simpel dan praktis. Dan ada telur tentu saja, ada bawang daun yang sudah aku iris, kemudian ada cabai rawit juga, ada kaldu bubuk dan lada bubuk. Oke, kita akan eksekusi untuk dadar telur yang sangat simpel dan praktisnya. Oke, sekarang kita akan eksekusi untuk telur dadar yang sangat sederhana, simple, tapi enaknya sampai mendunia. Dan kita langsung aja ke bahannya. Kita ke bawang daun, kemudian kita campurkan cabai rawitnya. Dan kemudian ini lada halus dan kaldu bubuknya. Oke, kita pinggirkan dulu dan kita akan aduk biar bumbunya merata. Oke. Nah, kemudian kita pecahkan telurnya. Dan kita akan mengocoknya atau mengaduknya. Nah, seperti ini dan sudah selesai, siap untuk digoreng. Oke, sekarang kita akan menggoreng dan sudah kusiapkan wajan yang sudah dipanaskan dan kemudian kita beri sedikit minyak. Kemudian kita goreng telurnya. Kita akan ambil 2 sendok makan. Oke, kemudian kita akan balikan telurnya. Kita masak dengan api kecil, cenderung sedang. Jangan terlalu besar, nanti cepat gosong. Nah, ini telurnya sudah matang. Kita angkat. Kemudian kita siapkan pinggan seperti ini. Kita simpan. Dan
Dan kemudian kita akan menggorengnya kembali. Nah, sudah selesai. Jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita simpan. Dan untuk hiasannya aku akan goreng cabai merah. Kompornya dan cabainya kita simpan di atas. Telurnya seperti ini. Sederhana tapi rasa istimewa.